Hi RJ, hi Natasha. Hi. So, dalam Malaysia, siapa okay. korang rasa paling terror buat lagu sedih? I rasa Aiman who Zul Tubaitu. Eh, sama lah. Mana boleh. Sama. Sebab I rasa dia punya lirik sangat deep and also dia punya melody selalunya macam bila kita dengar je macam, oh, demak. Sayu ke? Cerita. Sebab saya in person saya pernah berborak dengan dia dan cara dia cerita pasal lagu Mewangi tu. Cara dia buat memang agak deep lah. Sebab. So, memang Zul Tubaitu. Sama. Right. Dalam banyak-banyak lagu, lagu apa yang paling bermakna dalam hidup orang? I think Dance With My Father sebab I rasa lagu tu macam sangat sedih. And lagu tu macam bila kita dengar once and selalu macam wow, hebatnya pengorbanan seorang ayah. Selalu kita dengar pasal mak, mak tu memang betul lah. Tapi this time pasal ayah tu macam something sampai dalam, kan? Sampai dalam lah. Okay, agak tak fair untuk saya sebab saya suka lagu saya sendiri. Lagu Sofas featuring RJ dengan Afan, lagu Peristiwa. Oh, I suka lagu tu. Oh, terima kasih. Sebab lirik tu saya buat untuk arwah mak saya. Yang mana memang kebetulan video klip pun cerita jelas cerita kena dengan orang-orang tua yang berada di rumah-rumah orang tua. So, saya dedikasikan untuk arwah mak saya. Okay, next. Hai kepada semua, thank you so much for supporting Terima Kasih Cinta. Alhamdulillah, sekarang Terima Kasih Cinta dah dapat banyak sambutan dan semoga lagu ni boleh dapat pergi lebih jauh lagi dan teruskan menyokong industri muzik tanah air kita. Kepada anda di luar sana, terima kasih seperti Tasha cakap tadi untuk lagu Terima Kasih Cinta, dan kepada anda di luar sana, tolong bagi peluang kepada kami, pengkarya-pengkarya untuk membuat lagi banyak karya untuk anda semua. Yeah. Okay.